Halo, kembali dengan saya Raka Channel. Berikut ini cara melihat informasi perangkat lunak pada handphone Samsung Galaxy M32 dan Samsung seri lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Kita masuk di menu pengaturan, kemudian teman-teman akses tentang ponsel. Setelah tentang ponsel, di sini akan ada menu informasi perangkat lunak. Nah, kita pencet saja di sini. Kita bisa melihat informasi perangkat lunak pada handphone Samsung. Yang pertama itu versi sistemnya atau versi One UI-nya adalah versi 3.1. Kemudian di versi Android-nya sudah menggunakan Android 11. Kemudian selanjutnya pembaruan sistem Google Play ini sudah diperbaharui pada 1 Februari 2022. Kemudian di sini ada versi pita dasar. Oke, setelah versi pita dasar ada versi kernel ya. Jadi versi kernel di sini informasinya bisa kalian lihat. Kemudian ada nomor versi. Nomor versi ini bisa diketuk sebanyak 7 kali untuk masuk ke mode pengembang atau mengaktifkan mode pengembang pada handphone Samsung Galaxy M32. Nah, lanjut di sini ada SE untuk Android status. Kalian bisa baca statusnya. Kemudian versi Knock atau versi security keamanan dari Samsung-nya ini sudah Knock 3.1. Kemudian ada informasi perincian lainnya. Dan di bawahnya ada versi perangkat lunak penyedia layanan. Silakan kalian baca kalau memang diperlukan. Kemudian di bawahnya ada versi perangkat lunak keamanan. Oke, jadi versi keamanannya ini adalah versi yang sudah terakhir. Kemudian tingkat patch keamanan Android-nya ini sudah 1 Februari 2022. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan informasi perangkat lunak pada handphone Samsung Galaxy M32 atau Samsung seri lainnya. Tutorial lainnya cek di deskripsi atau di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.